Assalamualaikum pemirsa. Sekarang jam 5 lewat 20 menit waktu Malaysia. Kalau tadi jam setengah 2, hari panas, paneh badangkang di dataran Merdeka. Sekarang saya tiba di Tasik Iti Wangsa. Tasik ini adalah danau. Sebagaimana kita di Putrajaya banyak danau, di Kuala Lumpur juga banyak danau. Bedanya di Kuala Lumpur ini danaunya ya pisah-pisah gitu kan. Ini Tasik Iti Wangsa adalah di Tasik Perdana. Ini taman tempat bermain di Kuala Lumpur. Dan Tasiknya ini udah lama sekali, jadi nampak airnya itu memang kayak Danau Singkarak. Kayak Danau Singkarak pemirsa. Serius. Terdengar pemirsa petir-petir menyambar pemirsa. Waktu kecil-kecil sering dibawa kakak main di sini. Di Tasik Iti Wangsa. Jadi saya ingat memori lah waktu kecil-kecil, waktu saya masih bujang ada dibawa ke sini. Ini Tasik Iti Wangsa ini seperti hutan kota tempat. Tempat warga Kuala Lumpur jogging pagi sore. Di sini dia tempatnya, di sini adem banget. Kalau pingin jogging, olahraga, kemudian mencari pemandangan yang adem, ya inilah tempatnya, Tasik Iti Wangsa. Pemirsa, petir menyambar-nyambar pemirsa. Ya Allah, la ilaha illallah. Tadi di dataran Merdeka jam 2 panasnya minta ampun. Panas, pedih, hangat. Nah, sekarang tiba di sini petir menyambar-nyambar. Begitulah cuacanya pemirsa. Oke, kita sampai di ujung sedikit lagi, habis itu kita berteduh. Ini Tasik Iti Wangsa ini terletak di Kampung Baru, Kota Kuala Lumpur. Ya, termasuk pusatnya Kota Kuala Lumpur lah. Saya ingat bangunan itu yang hijau itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa ke sini, bolehlah main-main ke sini ya. Tapi karena sekarang hari hujan, hujannya sih nggak seberapa, tapi petirnya itu yang tampun pemirsa. Wow, cantik kan? Walaupun danaunya kecil, tapi airnya itu kayak air Danau Singkarak gitu. Jadi ini bukan Tasik baru gitu, Tasiknya udah lama gitu. Mungkin Tasiknya udah ada sebelum Kuala Lumpurnya ada. Tasik itu pemirsa sama dengan danau ya, atau telaga. Kalau bilang telaga ini kebesaran, bilang danau ini kekecilan. Tasik aja lah bilang ya, Tasik Iti Wangsa. Oke pemirsa, semoga tidak petir lagi, ngeri juga.
Assalamualaikum.